إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. عن أبي عبد الرحمن dari Abi Abdurrahman atau Abu Abdurrahman. Jadi kalau ada nama yang dimulakan dengan kata Abu atau Ummu, itu namanya apa? Kunyah, ya. Singkatnya kunyah. Jadi setiap nama yang dimulakan dengan kata Abu maksud dirabbi abin atau ummin. Nama yang dimulakan dengan kata Abu, apa arti Abu? Arti Abu bukan Abu. Arti Abu, Abu itu artinya bapa. Jadi kalau saya punya anak cuma nama anak saya Affan, maka saya adalah Abu Affan. Kalau kita punya anak nama anaknya adalah Muhammad, maka Abu Muhammad. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kunyahnya? Abul Qasim. Ya, Abul Qasim. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunyahnya Abul Qasim? Karena anak Nabi namanya siapa? Qasim. Salah satu nama anak Nabi Qasim. Okey. Umar bin Khattab, hadis yang kedua yang lepas. Apa kunyah Umar bin Khattab? Abu Hafsin. Okey, Abu Hafsin. Jadi di sini Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Jadi ini bukan nama dia. Ini apa? Kunyah. Okey, kunyah. Apa itu kunyah? Maksud dia di abin atau ummi. Setiap nama yang digunakan dengan kata Abu atau Ummu. Ya, Ummu itu artinya apa? Ibu. Ibu. Ini untuk perempuan lah kan. Contoh Ummu Abdillah, ibu daripada Abdillah. Contoh ya. Okey, nama dia apa? Nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdillah bin Umar. Nama dia siapa? Abdillah. Nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang ketiga ini adalah Abdillah. Jadi Abu Abdurrahman itu apa dia? Kunyah. Yang mengarang kitab kita ini, yang menulis kitab hadis arba'in, apa kunyahnya? Abu Zakaria. Okey, Abu Zakaria. Abu Zakaria itu adalah kunyah daripada Imam Nawawi, ya. Pengarang kitab kita ini, kitab arba'in Nawawiyah ini adalah Imam Nawawi. Kunyahnya siapa? Abu Zakaria. Okey, Abu Zakaria. Jadi nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang ketiga ini adalah Abdullah. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi ini siapa Abdullah ini? Anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Okey ya. Jadi anak khalifah yang kedua. Ya, khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang kedua Umar Ibn Khattab. Jadi anak Umar Ibn Khattab ini namanya Abdullah. Ya, namanya siapa? Abdullah. Jadi Abdullah inilah yang meriwayatkan hadis ini. Hadis yang ketiga ini ya. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kenapa dia radhiyallahu anhuma? Kenapa bukan radhiyallahu? Kan dia ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anha, ada radhiyallahu anhuma. Apa bezanya? Ada satu radhiyallahu anhum. Apa beza radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum? Laki-laki. Okay. Itu yang mana yang laki-laki? Radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kalau radhiyallahu anhu itu untuk satu orang laki-laki. Artinya apa ke radhiyallahu? Semoga Allah meridhoi. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu
itu kepada kepada mereka. Makanya setiap akhir daripada nama-nama sahabat itu tulis kalimat itu kita ucapkan radhiyallahu anhu. Okey. Apa dalilnya bahwasanya mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada pada surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah ayat 100. Jadinya wasabiqunal awwalu. Orang-orang yang pertama dulu, wasabiqunal awwalu. Orang-orang yang pertama, orang-orang yang dulu, ya. Yang terdahulu, itu maksudnya adalah sahabat-sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Sebut dalam ayat ini. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin, daripada orang-orang yang berhijrah. Muhajirin ya, orang-orang yang berhijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah, itu namanya apa? Muhajirin. Ya. Kemudian wal ansar. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ansar apa? Orang-orang Madinah, ya. Orang-orang Madinah yang menyambut atau mempersiapkan mengadualukan muhajirin, sahabat-sahabat yang datang dari Makkah. Mereka disebut dengan apa? Ansar. Ya. Wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang ikut kepada mereka radhiyallahu anhu, Allah meridhoi. Itu dalilnya bahwasanya sahabat-sahabat Nabi itu diridhoi oleh Allah. Okey, kembali radhiyallahu anhu itu kalau satu orang. Contoh seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau satu orang lelaki hu, ya, sama seperti kalau kita doa apa solat jenazah, solat mayit pada rakaat ketiga, kalau jenazahnya laki-laki satu orang, itu baca apa pada takbirnya ketiga? Allahumma fir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, dia laki-laki. Warhamhu, ya Allah kasihilah dia, cintailah dia, berilah rahmat kepada dia. Wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Semuanya hu 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 hu. Itu menunjukkan apa? Satu. Satu orang dia. Kalau dia ha radhiyallahu anha, itu satu orang perempuan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha. Okey, untuk yang ini Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena dua. Huma itu maknanya dua. Siapa yang dua ni? Siapa yang diridhai Allah dua-dua ni? Abdullah anaknya, kemudian bapa si Abdullah itu yaitu Umar juga diridhai oleh Allah. Makanya kita sebut radhiyallahu anhuma. Ya, jadi jangan kenapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang lain radhiyallahu anhu. Nah, jadi jangan lagi apa gitu ya. Radhiyallahu anhuma maksudnya dua-dua mereka. Abdullah diridhai, Umar juga diridhai. Okey. Kemudian hum tadi saya. Hum itu untuk ramai. Hum untuk ramai. Jadi kalau ada lebih dari dua, maka kita sebut radhiyallahu anhum. Jadi kalau kita sebut sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, baru kita sebut sekali radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Jadi dalam solat jenazah macam itu juga ya. Kalau jenazahnya itu satu orang perempuan, maka kita baca Allahumma ghafir laha wa hamha wa biha wa anha. Kalau dia dua orang, kalau dia dua orang, Allahumma ghafir lahuma. Ikut yang tadi radhiyallahu anhuma kan. Jadi Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Itu kalau dua orang.
Laki-laki atau perempuan, atau laki-laki dua-duanya, atau perempuan dua-duanya, sama, huma. Ya. Jadi kalau perempuan dua-duanya, huma. Lelaki dua-duanya, huma. Campur, satu laki-laki, satu perempuan juga huma. Kalau ramai, jenazahnya ramai, maka Allah ramainya itu kita buat lelaki semua. Kalau ramai lelaki semua, ramai itu lebih dari dua, ya, lebih dari dua, maksudnya tiga, empat, lima. Kalau ada yang jenazah kita solatkan ramai, maka kita doanya Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau ada campur, okey, kalau untuk perempuan semua tu, tadi laki-laki semua, ini perempuan semua. Nah, kalau perempuan semua lain sikit kalau dia ramai. Dia hunna. Okey, jadi Allahumma ghfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Itu kalau untuk perempuan ramai. Tapi kalau campur, campur laki-laki dan perempuan. Sekiranya ini jenazahnya ada 10 orang. 9 orang perempuan, 1 orang lelaki. Nah, kita guna hum atau hunna. Jenazahnya 10 orang. 9 orang perempuan, 1 orang lelaki. Nah, kita guna hum atau hunna. Hum, ya. Oh, yang benar yang power lagi ya. Jadi kita baca Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu ya, untuk solat jenazah. Okey. Saya nak baik sikit ya. Ha. Yang sini nak dia special ya. Dia satu karam Allah wajah. Maksudnya apa ya? Okey. Ada sebahagian sebenarnya yang sahih ya, itu radhiyallahu anhu ya, dari ini tersebut. Semua sahabat as-sabiqun al-awwalun daripada kaum Muhajirin dan Ansar, dia diridai oleh Allah. Tapi ada sebahagian yang kita dengar khas untuk Ali, ada orang sebut karramallahu wajha. Ya, apa? Karramallahu wajha. Apa arti karramallahu wajha? Karram itu memuliakan. Itu arti karram. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah di Al-Quran. Sesungguhnya kami telah karram, kami telah muliakan bani Adam. Jadi kalau karramah memuliakan, apa yang Allah muliakan? Wajahahu. Apa ni wajahahu? Wajahnya. Allah muliakan wajahnya. Wajah siapa? Ali. Ya. Kenapa ada sebahagian membaca doa karramallahu wajahahu? Kenapa? Karena Ali dia masuk Islam waktu masih kecil. Dia belum ada beribadah untuk yang lain-lain, untuk ini, untuk apa. Dia memang betul-betul bersih. Nah, maka ada sebahagian yang mendoakan karramallahu wajha. Tapi ingat, untuk yang ini, untuk yang ini, kita kena faham, kita tak boleh khaskan untuk seorang sahabat. Jadi tak boleh kita khaskan hanya untuk Ali saja. Ya. Kenapa? Karena banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang dari kecil dia masuk Islam. Salah satunya siapa? Salah satunya ini Abdullah bin Umar. Dia masuk Islam tu kecil, masih muda. Ya. Abdullah bin Umar itu masuk Islam masih kecil. Siapa lebih dulu? Abdullah bin Umar atau Umar dulu yang masuk Islam? Siapa lebih dulu? Umar dulu. Abdullah dulu. Abdullah dan Hafsah, siapa? Kakak daripada Abdullah itu namanya siapa? Hafsah. Jadi Hafsah dan Abdullah terlebih dahulu masuk Islam daripada bapa dia orang, daripada Umar. Jadi Abdullah itu masih kecil. Jadi kalaulah karena alasan Ali dari kecil dia sudah masuk Islam, maka banyak sahabat-sahabat Nabi juga yang dari kecil sudah masuk Islam, ya. Jadi jangan dikhaskan, jangan dikhaskan. Atau ada sebahagian lagi yang mengatakan, oh, disebutkan Rabbullah wajah karena dia menjaga, menjaga pandangan dia, ya, menjaga pandangan dia. Saya semua sahabat juga menjaga pandangan dia. Jadi boleh tak kita mengucapkan Rabbullah wajah? Boleh, tapi jangan dikhaskan hanya untuk satu orang sahabat
ya, itu makna karramallahu wajhah, ya, karramallahu. Tapi yang lebih baik untuk menjauhi daripada khilaf, ya, daripada perbezaan pendapat, lebih baik kita katakan radhiyallahu anhu saja, ya, radhiyallahu anhu. Oke, Abdullah, balik kepada Abdullah, ya. Abdullah ini dia masuk Islam masih kecil, masih kecil. Bahkan ketika hijrah, ya, ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, umur dia itu baru berapa tahun? 10 tahun. Ya. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, umur dia berapa? 10 tahun. Jadi betul-betul masih kecil. Masih kecil. Ya. Ketika perang Badar, perang Badar itu terjadi setelah hijrah, ya, setelah hijrah. Umur Abdullah bin Umar 13 tahun. Kemudian perang Uhud, antara perang Badar dengan Uhud berapa lama? 1 tahun. Maka umur Abdullah bin Umar 14 tahun. Selepas itu ada perang namanya Khandaq. Perang Khandaq. Umur Abdullah bin Umar 15 tahun. Selepas itu ada namanya Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah. Umur Abdullah bin Umar berapa tahun? 20 tahun. Jadi masih muda. Jadi Abdullah bin Umar termasuk daripada anak-anak yang masih kecil, ya, yang masih muda-muda sudah masuk Islam, ya. Dan Abdullah bin Umar termasuk salah satu yang banyak meriwayatkan hadis. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar? 1630. Ya, 1630 hadis. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya. 1630 hadis. Banyak, ya. Kenapa Abdullah bin Umar boleh banyak meriwayatkan hadis? Kenapa? Sama seperti saya sudah pernah ceritakan tentang Abu Hurairah. Okay. Kenapa Abdullah bin Umar dapat banyak meriwayatkan hadis? Pertama, karena dia lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia dekat dengan Rasulullah. Kenapa dia dekat dengan Rasulullah? Kakak dia Hafsah, kakak Abdullah bin Umar namanya Hafsah. Hafsah itu adalah istri Nabi. Jadi dia dekatlah. Jadi apa dia Rasulullah? Apa dia Rasulullah? Ipar, ipar dia kan. Rasulullah itu adalah iparnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi dekat bersama Rasulullah. Kemudian bapa dia sahabat dekat Nabi, sahabat dekat Nabi, ya, yang senantiasa bersama Nabi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar senantiasa bersama Nabi. Ya, jadi dekat. Jadi antara Abdullah bin Umar dengan Nabi sangat dekat. Jadi banyak hadis yang diriwayatkan oleh Umar, satu karena dia senantiasa bersama Nabi. Ya. Jadi nanti kalau kita lebih lagi belajar hadis, nanti ada namanya istilah al-ubadalah al-arba'ah. Abdullah yang empat. Jadi ada disebut Abdullah yang empat. Sahabat-sahabat Nabi namanya Abdullah. Cuma yang membedakan ayah mereka, bapak mereka. Satu daripada yang empat ini Abdullah bin Umar bin Khattab. Satu lagi Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, Abdullah bin Umar bin Khattab itu satu. Yang kedua Abdullah bin Amr bin Al-As. Kedua, yang ketiga Abdullah bin Zubair. Bagus, ya. Abdullah bin Zubair. Yang keempat, kanan empat Abdullah Ubadah Al-Arba'ah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Zubair. Kemudian yang keempat Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas. Jadi ada empat. Jadi yang empat ini sebenarnya mereka tak biasa tak disebut nama. Mereka lebih sering disebut Ibnu Umar, Ibnu Amr bin Al-As, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas. Jadi tak sebut Abdullah. Kalau disebut Abdullah, biasanya itu adalah Abdullah bin Mas'ud.
kalau disebut nama Abdullah, biasanya itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang empat ini, mereka lebih sering disebut anak Ibnu Umar, anak Umar, Ibnu Amr bin Al-As, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, lebih sering disebut macam itu. Kalau yang disebut namanya Abdullah, itu adalah yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Kenapa dibedakan antara yang empat ini dengan Abdullah bin Mas'ud? Yang empat ini seumur, maksudnya sama-sama masih anak-anak muda. Kalau Abdullah bin Mas'ud tak nilai, ya, umur dia lebih, ya, tak sama dengan yang empat ini. Makanya yang empat ini saja disebut dengan Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud, dia seorang sendiri. Ya, itulah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang kemuliaan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ini. Salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita mengatakan ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik lelaki itu adalah Abdullah. Ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik lelaki itu adalah Abdullah. Maksudnya di sini Abdullah siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Okey. Kenapa? Karena dia bercerita kepada kakaknya yang bernama Hafsah. Ya, bercerita. Maka karena mendengar, tapi ada ujung daripada hadis itu. Ujungnya adalah lau kana yusalli fil lail. Kalau dia senantiasa mengerjakan solat malam. Solat malam itu maksudnya solat tahajud. Jadi Abdullah itu adalah lelaki yang paling baik, tapi dengan syarat kalau dia senantiasa solat malam. Maka karena mendengar cerita ini, kakak dia Hafsah menceritakan itu kepada dia. Semenjak itu, maka tak pernah sekalipun dia meninggalkan solat malam sampai dia meninggal. Ya, itulah hebatnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Okey, sudah. Qala, dia berkata. Dia berkata ni siapa yang berkata? Abdullah, ya, yang berkata ini adalah Abdullah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sami'tu, aku mendengar. Ya, sami'tu, aku mendengar. Jadi kalau ada kata tu, ya, itu maknanya aku. Makanya kalau apa nawaitu sauma ghadin, aku saja aku berpuasa, aku maknanya tu. Dari mana makna aku tu? Nawai tu. Kalau wudu, nawai itu wudu. Nawai itu rafa. Nawai itu ghusla. Nawai itu. Ya. Jadi makna tu itu adalah aku. Jadi kalau kita dalam Al-Quran itu dalam bahasa Arab ada kita nampak ta, tapi ta yang macam sampah tu. Diadakan ujung, di ujung, di akhir kata dan di baris depan. Nawaitu, samitu, itu maknanya biasanya adalah aku. Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Jadi tu, ini tu. Kalau dia tak, tak yang macam sampan titik dua tapi baris-baris atas, itu maknanya engkau, awak lelaki. Siratal ladina an'amta, yang engkau beri nikmat. Maksudnya Allah, Allah yang memberi nikmat. Ara'aital ladhi yukadzibu biddin, apakah engkau tak melihat? Ara'aital ladhi yukadzibu biddin. Ya, jadi itulah bahasa Arab. Di sini sami'tu, aku mendengar. Maksudnya aku mendengar ini adalah Abdullah mendengar. Dia mendengar, ya, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, bersabda. Apa yang dia dengar? Ini perkataannya. Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin. Dibina
Islam itu atas lima perkara. Ya, intinya Islam itu atas lima perkara. Jadi maksudnya ini adalah asas atau rukun, ya, rukun-rukun Islam. Di hadis yang kedua kita sudah pernah belajar rukun Islam, ya, walaupun tak detail sangat, nah, tapi itu sudah mencakup ini hampir sama, ya. Hanya beda urutan saja. Kalau di sini yang pertama syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama apa? Bersyahadat. Ya. Yang kedua iqamish shalah. Yang ketiga itaiz zakat. Yang keempat hajjil bait. Yang kelima shaum Ramadan, puasa Ramadan. Nah, jadi hanya berbeza apa? Urutan saja. Apa namanya itu? Berbeza susunan. Ah, hanya berbeza susunan saja. Kalau di hadis yang kedua, syahadat, solat, zakat, puasa, syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Haji yang terakhir, ya. Kalau di hadis yang ketiga ini, yang terakhir apa? Puasa. Nabi urutannya macam ni. Syahadat, solat, zakat, haji, puasa. Ya. Salah kata tu? Tak salah. Ya. Kenapa kan nak dengar lagi? Kalau yang pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kalau yang ini diriwayatkan oleh Abdullah anak dia, Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya. Jadi tak salah. Tapi rukun itu tetap lima. Rukunnya tetap lima. Okay. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi rukun yang pertama adalah syahadat. Ya, syahadat. Syahadat apa? Mana syahadat itu? Bersyahadat. Bersaksi. Ya, saksi, maksud bersaksi itu bukan hanya kita bersaksi mengucapkan saja tak, tapi kena yakin. Ya, kena i'tiqadul jazim, ya, dengan keyakinan yang kuat. Apa yang perlu kita yakini, apa yang perlu kita imani, apa yang perlu kita saksikan? Ada dua. Yang pertama apa? Tidak ada Tuhan melainkan Allah, ya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu yang perlu kita saksikan yang pertama, ya. Itu yang perlu kita akui, kita imani bahwasanya hanya Allah lah Tuhan yang patut untuk disembah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, ya. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, hanya Allah sahaja. Yang kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Jadi ada dua, ya, Allah dan Rasul. Kalau hanya ada orang mengimani satu saja, sahkah Islam dia? Sahkah syahadat dia? Dia hanya mengakui hanya Allah saja, Allah saja sebagai Tuhan. Sahkah iman dia? Tak sah. Tak sah iman dia. Kena ada yang kedua. Makanya ahlul kitab, apa itu ahlul kitab? Kerana kan kata ahlul kitab, ya, ahli kitab. Apa itu maksudnya ahli kitab? Ahli kitab itu adalah orang yang beriman, beriman kepada Allah, dan mereka ikut kitab yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa nabi-nabi yang terdahulu, seperti kitab Zabur, Taurat, Injil. Ya, mereka mengamalkan itu. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang, mereka belum mempercayai, belum beriman. Maka mereka disebut dengan ahli kitab. Jadi belum muslim, tidak disebut muslim. Jadi syahadat itu kena dua dulu. Meyakini Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kedua, bahwasanya Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Jadi tak boleh satu saja, boleh satu saja. Atau terbalik, dia meyakini Rasulullah SAW itu ada, tapi tak meyakini bahwasanya Tuhan itu hanya Allah saja. Dia percaya bahwasanya ada Tuhan yang lain. Dia menyembah Tuhan yang lain. Dia menyembah Tuhan yang lain. Dia pergi ke tempat ibadah yang lain. Dia sembah pohon kayu, dia sembah patung, dia apa. Tapi dia mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah
Rasulullah, apakah dia Muslim? Tidak. Jadi kita dua dulu. Makanya disebut dengan syahadataini, dua kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Jadi itulah rukun Islam yang pertama. Ya, ini pondasi, ini asas daripada Islam. Ya. Kalau tidak ada itu, maka tak berlaku yang lain. Seperti solat. Kalau orang tahu syahadat, sahkah solatnya? Tak. Kalau orang tahu syahadat, sahkah puasanya? Tak. Jadi ibadah-ibadah yang lain tak ada gunanya. Kenapa? Itu asas, itu pondasi. Ya. Syahadat. Dan bahkan kita senantiasa berdoa. Maksudnya ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang akhir ucapan dia, akhir perkataan dia dari di dunia ini, perkataan la ilaha illallah, dakhala jannah. Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya 'inda intihai ajalihi qawla la ilaha illallah, dakhala jannah. Siapa-siapa yang akhir hayatnya dari dunia ini, di ajal dia, di ujung akhir hayat dia itu, perkataan dia adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk masuk surga. Oh, jadi itulah jaminan. Jadi kita boleh tengoklah orang yang husnul khatimah. Apa husnul khatimah? Akhir yang baik. Tandanya apa? Dia tutup hidup dia itu dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik adalah la ilaha illallah. Bagaimana caranya supaya akhir hayat kita nanti adalah ucapan la ilaha illallah? Oh, masih kita sihat-sihat macam ni, berzikirlah, biasakan lidah kita ini berzikir. Allah subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak berzikir, banyak berzikir, banyak berzikir. Tapi jangan hanya apa yang kami maknai juga makna, makna daripada hadis apa zikir itu supaya lebih dalam. Supaya kita mengamalkan itu tidak hanya lidah saja, tapi juga dengan hati kita. Ya. Supaya nanti sampai kita akhir hayat, sebab itu sudah terbiasa. Maka itulah yang keluar dari lidah kita. Okey. Jadi makanya kalau sekiranya kita tengok apa keluarga kita atau apa kita tengah di hujung hayatnya, maka ajari mereka bacaan atau doa doa atau zikir. Ya. Yaitu terutama la ilaha illallah. Ajari bisikan. Tapi kalau mereka tak dapat sebut, maknanya dah nak habis kita di kerudungan. Jangan ajarkan yang penuh. Jangan ajarkan la ilaha illallah. Takutnya nanti putus. Belum sampai kepada illallah putus. Jadi kalau putus di situ macam mana? Dia sampai la ilaha mati. Tak sampai dia menyebutkan illallah. Apa arti la ilaha? Tidak ada Tuhan. Maksudnya memang tidak ada Tuhan. Bahaya. Ya. Jadi kalau sudah kat ujung-ujung, maknanya tak cukup lagi nafas dia itu untuk mengucapkan sampai la ilaha illallah, maka cukup ajarkan kepada dia Allah, Allah, Allah. Jangan jauh-jauh. Dekat terus ke kuping dia. Allah, 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 la ilaha illallah. Banyak kali, jangan hanya sekali saja. Tak cukup. Ya, banyak kali terus kita bimbing dia, kita tuntun dia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu salah satu usaha terakhir kita untuk menjadikan keluarga kita itu mendapat husnul khatimah. Selain daripada itu kita boleh berdoa lah. Apa doanya? Allahumma khdim lana bihusnil khatimah. Okey, kita tambah sikit lagi. Wa iqami solat, dan mengerjakan solat, mendirikan solat. Ya, solat yang dimaksud di sini yang menjadi rukun adalah bukan semua solat. Ya, tapi hanya solat yang fardu sahaja, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Okay. Jadi yang terbaik bagi kita, terutama lelaki, adalah solat berjamaah dan jamaahnya itu di masjid atau di surau. Ya. Itu yang terbaik.
Karena antara sholat berjamaah dengan sholat sendiri bedanya berapa? 27. Jadi kalau kita sholat sendiri kemudian sholat berjamaah, sah sholatnya, tapi pahalanya naik. Kalau sendiri hanya dapat satu, kalau berjamaah 27. Jadi pilih mana? Itu kita pilih yang lebih banyak. Bahkan ada di salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man shallal isya fi jama'atin. Siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail. Maka seolah-olah dia itu sudah salat nisfa. Nisfa itu setengah. Ya, nisf itu setengah. Makanya ada kata nisfus syaban. Apa itu nisfus syaban? Nisf setengah, pertengahan. Syaban. Jadi kalau nisful lail pertengahan, sebahagian, setengah malam. Ya, setengah malam. Jadi siapa yang solat isya berjamaah, dia seolah-olah sudah solat setengah malam. Ya, tapi berjamaah ya, bukan sendiri. Waman solat subuh, waman solat subuh, dan siapa yang solat subuh sama juga fi jama'atin. Kalau dia berjamaah, faka'annama shallal laila kullah. Maka seolah-olah dia solat malam kullah sepenuhnya. Jadi kalau nis setengah, kullah semuanya. Jadi maka jagalah solat kita ya. Kalau untuk solat subuh banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan besarnya pahala solat subuh. Ada satu hadis mengatakan rakaatul fajri, ya, dua rakaat solat fajr khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya isi daripada dunia. Kita punya harta satu kampung ni saja, tanah di kampung ni, tanah kita semua, itu dah kaya semua dah. Ini dunia, seluruh alam punya kita. Itu hanya dengan dua rakaat saja. Itu solat fajar. Ya, solat fajar itu ada orang mengatakan solat fajar adalah solat qabliyah subuh yang dua rakaat. Ya. Jadi datanglah kita ke solat fajar, solat qabliyah, insyaallah pahala besar. Besar itu hadis Nabi, bukan saya cakap. Hadis Nabi. Selepas solat subuh kita duduk ke tempat kita itu, tak pergi dari tempat duduk kita itu, kita terus berzikir sampai terbit matahari. Selepas terbit matahari kita tunggu beberapa menit lalu kita solat dua rakaat. Itu bukan solat duha. Itu namanya solat isyraq. Okey, saya ulang ya. Kalau kita solat berjamaah, pertama syaratnya apa? Solat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk di tempat solat kita itu, tidak pergi, tidak pindah dari tempat kita. Kemudian berzikir di situ sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari beberapa menit kemudian kita solat, maka solat itu namanya solat apa? Isyraq. Pahala solat isyraq itu seperti haji. Ya, pahalanya seperti apa? Tam. Rasulullah sempurna. Nah, jadi kalau nak naik haji, pergi solat subuh, duduk terus kat situ, berzikir sampai terbit matahari. Selepas itu tunggu beberapa minit setelah terbit, baru solat. Dua rakaat saja. Itu namanya solat apa? Isyraq. Kalau sekiranya tak macam itu, kita solat subuh berjamaah, lepas itu kita pulang. Ya, pulang. Kita kerjakan apa yang kita buat, apa yang kita buat tak apalah. Lepas tu pas isyraq, sudah isyraq, sini tak pergi isyraq. Itu syuruk. Syuruk tu isyraq maksudnya ya. Syuruk maksudnya isyraq. 7:15. Jadi sekiranya kita solat 7:30 contohnya. 7:30 tapi dengan cara yang tadi. Subuh kita berjamaah, lepas kita balik ke rumah, ya, sampai di rumah kita buat kerja kita apa semua, sampai 7:30 kita solat dua rakaat. Solat dua rakaat itu namanya apa? Bukan, itu duha.
Okey, kita punya apa? Jadi ada perbezaan antara solat isyraq dengan solat duha, ya. Solat isyraq dengan solat duha. Okey. Sudah, sudah tidak, insyaallah kita lanjut minggu depan. Minggu kedua bulan depan. Minggu kedua bulan depan. Ada soalan? Kalau kita Islam ke Islam? Belum Islam. Kena ucap syahadat. Kalau dia belum ucap syahadat, dia bukan Islam. Tapi dia banyak mengarang kitab tu kan? Mahlul kitab tu. Dia yang paling pandai. Maksudnya paling pandai? Dia yang yang apa? Yang buku, dia yang ahli-ahli kan? Mahlul kitab. Oh bukan, maksud ahli kitab ini adalah bukan orang yang menulis buku, bukan. Ahli kitab itu adalah orang yang masih memegang atau mengamalkan kitab-kitab yang dahulu, yaitu seperti kitab Injil. Kitab Injil, tapi sekarang tak ada lagi Injil yang asli kan. Di zaman Nabi lah kan, di zaman Nabi, kalau ada orang yang masih mengamalkan kitab Injil atau kitab Taurat atau kitab Zabur, mereka masih mengamalkan itu, kitab itu, maka mereka disebut ahlul kitab. Bukan orang yang menulis kitab, bukan. Jadi ahlul kitab itu adalah orang yang masih memegang atau mengamalkan kitab yang zaman dulu, kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu, dan tidak mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang namanya ahlul kitab. Tapi kalau orang yang banyak menulis kitab, banyak menulis buku, nah itu lain lagi namanya. Ya, itu kalau kita apa namanya? Dengan penulis, penulis. Ya. Jadi alkitab yang saya maksud di sini adalah yang ada di zaman dulu yang mengamalkan kitab-kitab yang terdahulu. Maksudnya kitab terdahulu itu yang tiga itulah, Zabur atau Taurat atau Injil. Ya. Oke, ada lagi. Kedudukan ahli kitab itu di mana, Ustaz? Kedudukannya di akhirat ini? Sama seperti orang-orang kafir. Kitab tu dibawa oleh Nabi sebelum tu kan? Iya, kitab tu dibawa oleh Nabi sebelumnya, tapi Nabi Muhammad sudah datang. Kalau sudah datang Nabi Muhammad, maknanya hukum itu batal. Hukum-hukum yang ada di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil itu batal, tidak berlaku lagi. Ya, jadi yang berlaku adalah Al-Qur'an. Jadi kena ikut Al-Qur'an. Jadi hukum itu, tapi hukum ini hukum syariat ya, hukum fiqah. Hukum fiqah yang berubah-ubah. Tapi kalau tauhid sama ya. Tauhidnya tetap sama. Maksudnya siapa Tuhan? Allah. Sama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tauhidnya sama, satu. Mengesakan Allah. Tapi fiqahnya, syariatnya bertukar-tukar. Di zaman Nabi Adam berkahwin kakak beradik boleh? Boleh tak? Memang kakak beradik dalam kahwin. Kalau zaman sekarang boleh tak kakak beradik dalam kahwin? Tak boleh. Jadi sudah batal. Jadi kalau sudah datang Nabi yang lain membawa kitab yang dia bawa, yang diwahyukan kepada dia, maka kitab yang sebelumnya itu batal, tak berlaku lagi. Maka orang yang masih percaya dengan itu, maknanya belum masuk kepada Islam. Ya, makanya nanti di akhir zaman datang Nabi Isa. Dia kan Nabi, datang Nabi Isa, tapi dia tidak akan membawa kitab. Dia akan tetap ikut kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah syariat yang terakhir. Ya, itu. Oke, sudah. Mohon maaf segala kesalahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan istiqamah dan hidayah kepada kita dan dimudahkan memahami ilmu-ilmu hadis ini. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.